Dalam lu mesti bagus gitu. Jangan ya cuma dalamnya doang, karena memang enggak bisa dipungkirin. Orang tuh menilai dari luar dulu, pas kenal baru nilai dalamnya. Anywhere, bukan cuma di Indonesia doang. Di seluruh penjuru dunia memang kayak gitu. Kalau gue hijau sabut. Rambut pakai gel, enak tonik, dan terus sama pakai cuci muka sama sunblock udah. Itu sih. Tapi kalau lagi bermasalah banyak sih. Cuman sekarang kebetulan udah gak bermasalah. Kalau sabun cuci mukanya lo sendiri ada khusus gitunya enggak sih? Ada yang gentle yang enggak bersih. Ada, tapi gua enggak mau mengendorse tuh produk. Jadi ada gua spesifiknya gitu. Maksudnya kayak memang dia tidak berbusa atau tidak berwangi. Ada khusus banget. Atau ada sirapnya spesifik. Semua produk gua yang gua pakai spesifik banget. Oke. Okay. Gua enggak promoin produk. Karena itu langsung spesifik ke produk itu ya? Iya. Karena brandnya okay. Cuman exactly gue cuman mau pakai brand itu semuanya. Gue mau pakai dia. Yeah. Tapi ada scrubnya nggak? Misalnya kayak facial? Nggak ada. Justru tambah kayak ada kayak gitu, tambah nggak baik. Soalnya Mas Bram tuh tipe kulitnya apa sih? Berminyak? Berminyak kok. Gue berminyak dan gampang keringetan.